That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was lived up there lives. This is where we live, all of us, on this pale blue dot floating in the Milky Way. And we're gonna give you some inspiration, some boost love, and of course, some funny story from our little planet, and you better know it. Welcome on City Guide with Honda, your futuristic guide. Halo update people, masih barengan sama Honda pastinya. Tim City Guide kali ini akan memberikan inspirasi serta informasi tentang tempat-tempat yang seharusnya Anda tahu. Well, happy Saturday guys. I hope semua dari kalian ya baik-baik aja nih. Well, seperti biasanya kita bakalan jalan-jalan dan pastinya makan-makan nih. Tapi hari ini kita harus anggun-anggunan ya, karena Princess Nares ngajaknya makan cantik nih, fine dining. Nah, kali ini Princess Nares menuju ke destinasi pertama yang tentunya spesial banget. Di sana kita diajakin makan dengan elegan sambil lihat pemandangan yang indah banget dari atas. But before, I don't know how to get there, guys. Tapi udah deh, biarin si Nares aja ya, take us high to the sky. Well, gak mungkin kan bisa naik, gak bisa turun ya. Tapi kalau turun terus, lihat tempat yang romantis banget kayak gitu, aduh, siapa sih yang gak mau ya, sambil makan-makan lagi. Yes, bener banget guys, kita bakal makan romantis. Jadi kita harus dress up and let's have a dinner. Halo update people, kembali lagi di City Guide, your future guide. Ya kali ini Nares udah berpakaiannya spesial banget, bakal ngajak kalian jalan-jalan ke tempat yang spesial seperti biasa. Karena Nares selalu pengen memberikan pengetahuan atau informasi yang menarik buat kalian semua yang ada di Surabaya. So jangan kemana-mana, stay tune on City Guide. Ya update people, seperti biasanya City Guide selalu ditemenin oleh mobil Honda. So jangan kemana-mana, karena hari ini Nares bakal pergi dengan mobil Honda, tetap ikuti Nares ya. Ya, Red People, kali ini Nares sudah sampai nih di Sky 36. Kayaknya Nares mau ngajak kalian untuk masuk ke dalam, karena Nares sudah kenalan sama Mbak Sisil sebelumnya. Dan pas banget tempatnya istimewa, Nares kali ini juga dress code-nya juga istimewa banget kan. So jangan kemana-mana, tetap ikuti Nares ya. Halo Mbak Sisil, apa kabar? Iya, ini Nares akhirnya bisa datang di Sky 36 ya. Ini tuh tempatnya baru masuk tadi sudah istimewa banget kan. Nah, untuk hari ini mau review apa nih? Kebetulan ada chef saya, kita langsung panggilin ya. Oke, boleh. Ya, beauty people, sekarang udah ada Mbak Sisil dan ada chef siapa? Adit. Chef Adit. Ya, Chef Adit, ini Nares mau tanya-tanya nih, kira-kira hari ini mau incip-incip apa ini? Ya, kita punya beberapa macam menu, spesial yang kita sudah siapin. Nanti ada tenderloin, sausnya masuk, kemudian disajikan dengan seperti itu sama sayuran yang diikut sama butter. Lalu kita juga buatkan nanti pasta. Ini spesial karena pasta ini signature dari Sky 36, itu black egg fettuccine. Jadi fettuccine pasta yang kita masak dengan tinta cumi. Jadi nanti warnanya black color. Berarti hari ini tuh Nares benar-benar beruntung banget karena sudah tempat istimewa, makanannya juga istimewa, benar kan ya? Ya oke, jangan kemana-mana update people, stay tune on City Guide karena Nares bakal icip-icip makanan spesial dari Sky 36. Ya update people, sekarang Nares sudah sampai. Ini view-nya bagus banget, cantik banget, kelihatan lampu malamnya Surabaya. Kayaknya ini Nares mau duduk aja sambil menikmati malam. Malam yang cantik, malam yang romantis, tuh kan. Enak banget duduk di sini, kelihatan pemandangannya. Duh, ini sampai nggak bisa ngomong apa-apa karena ini benar-benar romantis. Tinggal nunggu pangerannya aja datang. Nah, udah people, Nares sudah duduk manis di sini. Sekarang Nares mau nunggu makanannya, tapi sebelumnya Nares mau panggil dulu sama chefnya. Chef! Nah, ketemu lagi nih. Kali ini kita mau incip-incip kan?
ini adalah daging khas dalam. Kita pakai US Black Angus. Kemudian disajikan dengan mushroom sauce. Ya. Terus ada mashed potato dan salty vegetable. Terus di atasnya itu ada caramelized onion. Jadi saya padu-padankan antara western dengan lidah kita sendiri. Ini juga signature favorit karena semuanya kita homemade. Ini pizza kita, model pizzanya tipis seperti Italian. Dan ini adalah signature, ada namanya Sky 36 Signature. Paling spesial. Paling spesial. Oke, kalau gitu Nares mau coba ya. Silakan. Yang fettuccine dulu karena warnanya tuh udah unik. Benar-benar langsung melting karena di dalam tuh langsung enak banget, nggak keras, dagingnya nggak keras, dagingnya pas banget, empuknya pas, rasanya pas, dicampur sama sausnya, dicampur sama manisnya dari onionnya, terus kita kasih potato mashnya. Istimewa sekali. Dari gigitan pertama, yang aku suka adalah tekstur telur asin. Itu kan kayak ada pasir, apa ya, masir ya. Tetap rasa pizzanya, cuman ketambahan sama telur asinnya. Lalu nggak ada rasa kecut dari tomatnya kayak biasanya. Kan biasanya kita gigit langsung ada rasa kecutnya kan. Ini nggak ada, jadi ini benar-benar istimewa. Ya, people, selagi menunggu baristanya dipanggilin karena Nanas mau tanya-tanya tentang minumannya. So, jangan kemana-mana, stay tune on City Guide, your futuristic guide. Well, guys, don't go anywhere because the sky still needs us to be there.